بسم الله, الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد معاشر المسلمين عباد الله kembali kita membaca usul salasah yang ditulis oleh Syekh Al Imam Al Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab Al Tamimi Al Najdi rahimahullah taala. Dan kita masih membaca poin-poin yang berkaitan dengan penerapan al wala wal baro sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Syekh Ma'ali Al Fauzan Habibullah taala sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu dalam hal penerapan al wal baro kepada siapa kita harus membela, menolong dan kepada siapa kita harus berlepas diri butuh bimbingan para ulama agar kita tidak menerapkannya secara serampangan Wala kepada siapa, baru kepada siapa, dalam posisi seperti apa yang tentunya kita butuh ilmu tentang perkara itu. Jika diterapkan secara serampangan, maka yang muncul adalah eh, sikap gulu, sikap berlebihan melampaui batas, dan pastinya akan memberikan citra yang tidak benar terhadap Islam itu sendiri, Islam nanti dikenal sebagai Islam yang marahan. Islam yang gahar. Islam yang senantiasa ditampilkan seakan-akan Islam itu identik dengan radikal. Dengan akhirnya kemudian muncul bilajar protek teroris dan lain sebagainya. Disebabkan karena memang penerapan al wal, -wal -baro yang tidak pada tempat. Baro'ah yang tidak pada tempatnya demikian juga eh, berkurang-kurangan ketika merasa bahwa eh, lawan dari yang berlebihan itu adalah yaitu yang tadi berkurang-kurangan sehingga semua orang harus dibaik sehingga muncul ya istilah-istilah bahwa eh, mereka yang menerapkan dengan benar sesuai dengan kaidah yang ada dalam Islam itu disebutnya sebagai intoleran. Ya, intoleran. Sehingga dituduh umat Islam itulah intoleran. Terutama mereka-mereka yang memang pada dasarnya sepertinya tidak suka Islam diterapkan sesuai dengan kaidah yang ada siakan akan nanti akan mengganggu orang lain. Padahal Islam itu agama yang tidak pernah memberikan gangguan baik kepada sesama muslim ataupun kepada orang di luar Islam. Yang mereka selamat dari ucapan dan perbuatan kita. Selamat dari ucapan kita tidak ada celaan-celaan, ya. tidak ada caci maki baik kepada sesama muslim ataupun kepada orang di luar Islam. Demikian juga dengan tangan kita. Perbuatan kita, perbuatan kita dalam kondisi sesuai dengan apa yang dituntut. Nah, barakallahu fikum. Bahkan kita pernah tahu, saya ingat saya, saya pernah nyampaikan di masjid Bagaimana penyesalan Nabi Musa alaihi salat wassalam ketika dia eh, disebutkan sebagian dalam disebutkan dalam surat Al-Qasas itu tentang bagaimana beliau membunuh seseorang yang kelak penyesalan itu sampai dia akhir ketika manusia datang kepada Musa sebutkan dalam beberapa ayat yang sahih nafsi nafsi diriku diri sesungguhnya rabku demikian murka yang kemurkannya tidak pernah dilakukan sesudah dan sebelum dan sesudah ini kotal nafsan lam umar biqatliha karena aku membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Barakallahu Maka kita dapati dalam Al-Quran bagaimana Allah mengampuni Nabi Musa. Menggufar Allah. Ketika beliau alaihi salatu wassalam meminta ampun kepada Allah. Allah ampun. Tapi tetap penyesalannya sampai hari kiamat. Masyarakat muslimin ibadah. Bukan berarti Nabi Musa itu berarti membunuh sembar demikian Allah takdirkan seperti itu. Bahwa kajahu Musa faqadu alaih disebutkan pukul, tapi kemudian mati. Orang yang dipukul, mati. Ada kan yang keplak aja, ada yang mati. Kan, gitu. Ini sesuatu yang maka kata misalnya, ini amal syaitan ini bukan perbuatan sendiri. beda dengan orang yang sekarang. Membunuh jiwa yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan, bahkan merasa sebagai hero, sebagai pahlawan, sebagai pembela Islam. Maka ma muslim ini pada Allah. Sehingga kembali saya ingatkan bahwa kita butuh bimbingan para ulama. Agar kita, baratullah fikum, terbimbing. Di dalam bersikap kepada muslim dan kepada orang-orang di luar Islam sekalipun. Dan poin yang ada beberapa poin yang... yang sudah kita lewati. untuk mengingatkan kembali. Poin yang pertama adalah sebelum bersikap itu harus ada dakwah terlebih dahulu. Kan kemarin sudah kita jelaskan. Menyeru yes. mereka. Dan hadis-hadisnya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya lengkap sekali. Banyak tentang perkara ini. Hadis Mu'ad bin Jabal, Ali bin Abi Thalib dalam Perang Khaybar, ya. dan riwayat-riwayat yang lain yang Menyerukan bahwa perlu untuk uh, mendakwahi manusia, ya. mendakwahi manusia. Apakah hal ini sudah dilakukan sehingga Anda kemudian bersikap, atau justru sebaliknya tidak pernah dilakukan, tapi langsung disikapi? Yang kedua, yang sudah kita lewatkan penjelasannya adalah tidak uh, terlarangnya untuk melakukan perjanjian damai atau ketika terjadi konflik ada gencatan senjata moratorium kalau sekarang antara pihak-pihak yang bertikai antara muslim dengan orang-orang bukan perkara yang terlarang dan bukan sebuah kerendahan apalagi kehinaan tidak orang menganggapnya cemen ini ini cemen kalau kita ini yakni mengajukan damai Bukan masalah cemen, sejarah mencatat seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW dulu mengadakan perjanjian damai? Bagaimana di saat sedang lemah, Rasulullah SAW meminta perlindungan? Sebagaimana hadis-hadis yang lewat? Sejarah yang mencatat seperti itu. Tentang bagaimana keadaan seperti ini dilakukan oleh Nabi kita Ali Dan beliau masuk Mekah dilindungi oleh Mutim bin Adi. Nah, tokoh musyrikin Quraisy saat itu. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak tidak terhalang. Artinya tidak terlarang. Demikian disebutkan dalam surat al anfal Jika memang untuk dibutuhkan untuk uh, adanya perjanjian damai, maka lakukan. Lebih-lebih lagi di saat kaum muslimin sedang lemah. Tidak memiliki kekuatan. Senjatanya cuma ketapel. Senjatanya cuma bom melotok orang yang menjajahnya atau katakanlah yang menguasai negerinya itu senjatanya sudah canggih. Sekarang senjata senjata laser yang sedang dikembangkan. Bayangkan, kita yang nggak punya apa akhir yang jadi korban adalah anak perempuan, anak-anak perempuan dan orang-orang tua renta yang sudah kita lewati penjelasannya. Dan para ulama sudah mengingatkan, tidak mengapa kalian melakukan perjanjian damai, berdamai dengan mereka, dengan menyusun kekuatan sehingga kita ada kesempatan menyusun kekuatan. Ini yang dimohon. Agar tidak terjadi lagi kerusakan yang lebih dahsyat. Kita nyerang dengan ketapel, sana nyerang dengan roket. Ya sudah. Jangan berarti kita lemah. Bukan lemah, memang lemah. Mana ada waktu selalu sekiri kekuatan. Punya kekuatan. Lemah kita dalam keadaan lemah. Maka para ulama telah menganjurkan untuk berlaku seperti itu. Ikuti nasihat ambil tetap menyusun kekuatan. Dan yang ketiga, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu adalah tidak terlarangnya kita untuk memberikan jaminan eh, santunan, maksud santunan untuk berbuat baik kepada mereka agar mereka pun berbaik kepada kaum muslimin sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtana. La yanhakumullahu 'anil lam Yukotilukum fiddin tidak terlarang Allah tidak melarang kalian dari tidak melakukan peperangan tidak yakni tidak melakukan seperti dalam keadaan orang-orang tersebut tidak mengeluarkan kalian alam yukhrijukum Bindiarikum yang tidak mengusir dari tempat-tempat kalian. Anta baru watuk situ ilaihim untuk senantiasa berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa untuk melakukan perdamaian dengan orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama ini dan tidak mengusir kalian dari rumah di tempat-tempat kalian. Masya Allah Muslim, ini pada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan seperti itu. Dan termasuk berbuat baik adalah menghormati hak-hak mereka. Nanti akan dijelaskan di belakang oleh Syekh Abdullah Ta'ala. Dan yang keempat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu adalah apabila orang tua kita sebagai orang yang kafir yang berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kita maka tidak mengapa untuk berbuat baik kepada mereka, menyantuni mereka, nah barakallahu fikum <tuh> memberi makan kepada mereka, memberi santunan kepada mereka, memberikan jaminan kehidupan eh sebagai layaknya orang tua kita.

Akan tetapi pergauli mereka di dunia dengan baik. Menunjukkan ahlak kita, ahlak yang baik kepada mereka. Ya. Tunjukkan ahlakul karimah. Dan pada pertemuan itu pun, kemarin juga saya sudah ingatkan, ada kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat kita, kaum muslimin, yang hmm. punya sikap yang berlebihan. Ketika orang tuanya tidak mau bergabung dengan dirinya, maka disikapi dialirkan kembali ke partai terutama yang kita maksudkan adalah orang-orang yang terlibat dalam uh, yang dulu dikenalnya dengan Islam Jamaah, ya Islam Jamaah. Dulu dan sekarang pun sama. Orang tuanya disikapi, masya Allah, mengerikan sekali. Padahal seorang tuanya Muslim, terhadap orang kafir pun, ya sekiranya berbeda agama tidak layak diperlakukan untuk seperti itu lebih-lebih lagi mereka adalah seorang muslim, muslimah. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah. Ini penting karena sikap kepada orang tua kita walaupun mereka adalah orang-orang yang mungkin berbeda keyakinan, berbeda agama, Al-Qur'an telah memberikan bimbingan kepada mereka kepada kita semuanya. Wa fid dunya ma'rufa, maka pergauli mereka di dunia ini dengan cara-cara yang baik tetap berbicaranya santun, tidak dibentak, tetap kita santuni dalam keadaan mereka kekurangan dari sisi harta, tidak dikurangi sedikit pun. Misalkan kalau uh, kita ada rezeki biasa memberikan santunannya, misalkan satu juta atau dua juta per bulan, ya berikan haknya seperti itu. Jangan kurangi aja, dia akan kafir. Tidak bisa seperti Di itu. orang tua kita yang menjadi penyebab Sebab adanya kita. Demikianlah Maashallul Muslimin bimbingan agama ini sehingga banyak kisah-kisah dari kalian para sahabat yang di awal-awal dakwahnya Nabi pertentangan ini luar biasa banyak. Seperti kisahnya ya ini apa sahabat-sahabat yang mengalami seperti itu. tidak lihat sejarah di awal-awal Islam. Bagaimana orang tuanya sampai mogok makan. Tidak akan makan aku selamanya selama aku tidak kembali kepada agama. Uh, nenek moyang. Agama orang-orang tua kita. Tapi anaknya tetap tidak bergeming. Terus. Namun tetap menunjukkan sikap yang demikian. Di antaranya itu adalah Allah uh, Asbabun Nuzul dari ayat yang tadi kita baca. Nah. Ini menunjukkan ma'asyurul muslimin ibadah Allah. Tetap bersikap baik namun komitmen. Wala ya. Dan sudah dijelaskan uh, pada pertemuan yang telah lalu untuk mengingatkan kembali bagaimana sikap-sikap kita yang selayaknya kepada orang tua kita. Kemudian yang kelima. Yang uh, kita dapati dari nasihat al-Syeikh al-Fawjan Ta'ala bahwasanya tidak terlarang buat kita kaum muslimin untuk melakukan muamalah dalam bentuk jual beli ya perdagangan yang itu semuanya adalah bukan bagian dari al-wala wal -Baro. Ya. Bukan dari bagian al-wala wal -bara. maka lakukan jual beli dengan orang-orang di luar Islam. Kata Syekh, untuk melakukan seperti itu ba'sa dzalik bidali yang tidak tidak ada uh, yakni masalahnya tidak mengapa. karena Nabi saw yata'amalu ma'al kuffar karena faktanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yata'ama melakukan muamalah ma'al kuffar dengan orang-orang kafir demikian juga orang yang dipercaya yang bekerja yang dipercaya oleh nabi kita Ali dari kanan ahlul khaybar untuk mengelola pertaniannya, lahan-lahan pertaniannya untuk ditanamkan kebun kurma dan lain sebagainya, yang bisa nanti ada pembagiannya, boleh tidak? boleh. artinya kita mempekerjakan orang di luar Islam tidak mengapa? bukan bentuk alwal walbar. -al -al bahkan kalau kita melihat apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau disebutkan eh, uh, ada satu barangnya yang digadekan kepada seorang Yahudi, bahkan hingga wafatnya beliau uh, melakukan seperti itu, ini menunjukkan bahwasanya ber

ini akan membuat uh, perekonomiannya runtuh atau tidak, akan dia bangkrut atau tidak, atau memang dia dikenal memiliki kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ah, nampak tidak? Kalau ternyata hanya sekedar isu-isu, ini produk Yahudi, ini buatan Amerika, ini. Akhirnya tidak mengena dengan apa yang dimaukan dengan al wala barat tadi, dengan, dengan boykot-boykot tadi. Ma'asyarul muslimin ibadah. Karena faktanya, bahwa Nabi kita alaihi wassalam juga bermuamalah. Bermuamalah. Adapun dengan cara-cara yang serampangan, bahkan pilih-pilih, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Kenapa demikian? Karena saya mendapati di tengah-tengah kaum muslimin, ada kelompok-kelompok yang terkadang menyerukan hal seperti itu hanya karena karena dia tidak bergabung dengan diri dengan kelompoknya orang-orang tadi tidak bergabung dengan kelompoknya tidak mau ikutan dan kelompoknya maka diadakan sifatnya boykot ini sekali bahkan menisbatkan diri kepada sunnah menisbatkan diri kepada salat saya enggak bisa untuk katakanlah menurut karena ini pembahasannya sedang pembahasan masalah seperti itu ya. Maka saya kasih contohkan. Mungkin di antara kita ada yang pernah melihat ada yang logo RII, Radio Islam Indonesia. Itu dalam hal musikapi sangat-sangat hulung melampaui batas. Kepada orang-orang yang pernah bersama kemudian menyadari bahwa ini kok ada hal yang aneh. Menjustifikasi hanya salah sedangkan yang lain bukan salah. Yang lain bukan ahli sunnah. Akhirnya orang-orang tadi disikapi. Bahkan untuk belanja pun tidak boleh. Perempuan. Oh, itu hanya bualan saja. Fakta sampai pernah ditulis. Ya. Kan, karena Diungkapkan di medsos, di blok up di medsos, sampai kemudian, uh, yakni itu tidak, istilahnya dicabut. pernyataannya. tidak melakukan jual beli dengan orang yang tidak sesuai dengan dirinya, disebutkan musafikoh. Begitu tidak mau jual beli, itu listian. Ketika dipoto kemudian disebarkan baru ini hanya akal anak-anak saja dan sebagainya. Ada keyakinan. Bahkan saya melihat sendiri. Ada orang yang mau beli roti, orang ini dari kalangan RRI ini dagang dagang roti bakar. Ketika dia mau beli, oh saya maaf saya enggak melayani, saya enggak bayangkan orang udah oh, akhirnya harusnya bikin pasar sendiri, bikin dagangan sendiri. Kenapa seperti itu? Karena gulut tadi melampaui batas. Melampaui batas. Sikap muamalah itu tidak ada penerapannya al-wala wal di sana. Ini yang kita katakan penerapan al-wala wal yang berantakan. Yang sembrono, yang ngawur. Muslim, sesama muslim apalagi ini dengan di luar Islam saja tidak mengapa-apa digeser muslim. Maka kaum muslimin di Allah sangat kasihan kita melihat fakta-fakta yang seperti itu di tengah-tengah kaum muslimin. Agar kita terbimbing dengan cara apa? Ya para ulama. Para ulama yang menyatakan bahwasanya urusan jual beli muamalah tidak ada kaitannya al-wala wal, -wal Tidak ada Adapun kalau kita mau belanjanya kepada sesama Muslim, tidak mengapa. Agar orang ini bisa usahanya jalan dibantu, ya kan? Nah, apalagi dalam situasi seperti ini. Niatnya kita lakukan seperti itu. Harganya mahal sedikit ya sudahlah beda 500 perak. Belanja di situ. Boleh tidak? Boleh bahkan termasuk uh, perbuatan yang baik. Namun kalau banjir juga kepada orang di luar Islam pun tidak mengapa. Tidak mengapa. Makanya ma'asyur muslim ini buat Kalau tujuan tuajinya usaha untuk seperti itu, biasanya antruk. Lihat berapa banyak dengan dalih dalam rangka untuk ini dibuatkan titik-titik marat. Anu marat. Ternyata akhirnya yang ada dijadikan bahan bulian. Apa-apa dikorup? Apa? Karena memang tidak benar manajemennya. Tidak benar. Hanya semangat semata-mata semangat dalam rakon. Masyarakat muslim ini. Botol. Sehingga umat Islam hendaknya terdidik dengan bimbingan para ulama. Oi, kok, kok, kok kok yang minum ya ini. kayak Ini yang seperti ini. Bukan sesuatu yang membuat kita akhirnya berupaya untuk melakukan seperti itu. Kasih ya jangan kemudian ditarik perkara-perkara yang umat Islam itu seharusnya paham. Ini adalah muamalah yang dibolehkan. Nabi melakukannya, para sahabat melakukannya, kaum muslimin sejak zaman dulu melakukannya. Kemudian ditarik menjadi perkara yang dianggap al-wala wal Maka Syekh mengingatkan, Syekh Fauzan Hafizullah Ta'ala, tidak demikian. Karena uh, mendapati fakta yang ada. Rasulullah SAW dulu melakukan seperti itu. Dengan catatan di sana, tidak ada al-mahabah. Ya. Dan memang, ya. wala alal mahabbah wal mawaddah Tidak ada kecintaan ya. dan saling berkasih sayang dalam hati kita. Kita hanya belajar. Ya, anu anu enggak ada belanja beli ini uh, apalagi dengan cara online. Beli selesai urusan. Nah, tidak ada kecintaan kita kepada mereka, Begitu. Terkadang yang menganjurkan hal-hal yang seperti sifatnya terlalu reaksioner. Uh, justru produk Yahudi yang justru sudah mendarah daging di kita. Enggak ada itu barokahnya. Apa? Hah? Produk Yahudi yang paling populer. Demokrasi. <laughs> itu produk Yahudi. Ya, produk Yahudi. Justru kita paling demen. Nah, Sallallahu Berikutnya, kata Sheikh Fauzan Abdullah Abahullah lita jawab menisai ahli kitab bisurutin an yakunna afifa afi afifat fi a'radihin dibolehkan menikahi perempuan dari kalangan ahli kitab dengan syarat mereka na'am barakallahu fikum bisa menjaga Keadaan dirinya. Menjaga kehormatannya. Nah, boleh tidak? Boleh. Agi rame-rame ini. Nikah beda agama. Ya kan? Kemarin itu. Ada influencer yang begitu vulgar. Awinya di gereja. Yang dibenarkan itu seorang laki-laki muslim menikahi kalangan wanita ahli kitab atau orang di luar Islam. boleh ada pun wanitanya muslimah tidak ada keterangan yang seperti itu, bahkan adanya larangan. Nah, saya baca, apa lihat podcastnya? Orang yang berdebat seperti itu, dia hanya membawa-bawa uh, kemaslahatan saja, risi kemaslahatan yang membolehkan itu. Ya. Sedangkan para ulama, semuanya menyatakan bahwa seorang wanita Muslimah dikawini oleh orang di luar Islam. Itu tidak dibenarkan dan tidak pernah ada contoh. Tidak pernah ada contohnya. yang ada. Seorang laki-laki Muslim menikahi kalangan dari kalangan wanita, ahli kita, boleh, boleh karena mereka ada di bawah kekuasaan kita. Tidak mengapa, nah, baru kalau nikahnya secara apa yang mereka nikah yakni dalam kalau menurut undang-undang perkawinan ya sesuai dengan muslim berarti mereka harus masuk Islam dulu kalau di negeri kita ada pun di beberapa negara yang tidak yang hanya mengatur tentang perkawinan saja selama dia uh, perempuan dari kalangan ahli kita, maka dibolehkan demikian kata Syed. tidak mengapa untuk menikahi perempuan dengan catatan itu tadi afifat arudi mereka menjaga kehormatan wanita yang tidak mengumbar auratnya. Orang yang baik dari kalangan mereka, ya, tidak mengapa. Namun, dari kalangan Muslimah masih banyak, ngapain begitu? Ya, dari kalangan Muslimah saja masih banyak, juga dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita memakan hewan-hewan sembelihan hewan-hewan sembelihannya dibolehkan. Dan ini kita dapati juga sejarahnya bagaimana Rasulullah SAW menerima mau menerima kiriman makanan dari kalangan ahli kitab berupa uh, hewan yang sudah hewan sembelihan. Tidak mengapa. Ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak nampak gahar. Seperti itu. Kalau ada orang datang mengirimi makanan dari kalangan dan makanan itu halal secara jatuhnya, tidak mengapa kirim parcel. Wah, ini dari orang kafir tidak. Ya jangan diterima. Kalau memang mereka mau ngirim hadiah, tidak mengapa. Tidak ada urusan al -wal, 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 wal Karena dia orang di luar Islam, lantas kita tolak. Seperti itu. Tidak. Demikian juga misalkan ternyata dia kirim goreng ayam. kita Ini ayam halal. Karena sembelihan ahli kitab itu halal. Apalagi jelas-jelas belinya misalkan di Pasar, dia nyebelin tidak nyembelih sendiri. Kalau dulu kan tidak ada jualan di pasar yang sudah ayam, udah ayam potong. Kalau sekarang kan banyak yang potong, belinya sama-sama di pasar. Nanti masaknya bekas makanan, atau masakan. Yang, oh, dicari-cari, jangan dicari-cari. Sudah, enggak usah dicari-cari. Kalau ragu ya jangan dimakan, tapi kalau ternyata kita tahu, iya, cara masak babi apa dan lain sebagainya. Tidak Begitu. Itu ajaran Islam. Seperti demikianlah indahnya apa yang diajarkan oleh agama kita. Oleh karena muslim, kaum muslimin, ibadah Dengan penjelasan ini maka kita semakin terang bahwa perkara al -Wa wal barok ya, bukan perkara yang dimana uh, kita secara serampangan untuk katakanlah melakukannya begitu saja. Tapi kita dengan cara cara yang lebih hati-hati, dengan cara yang lebih baik, <tuh> sesuai dengan bimbingan para ulama. Sedikit. Berikutnya adalah la baksa bijabati da'wati. Tidak mengapa untuk memenuhi undangan mereka. Wa akala wa akalu dan memakan yakni uh, hidangannya al-mubah sesuatu yang sifatnya mubah sama faalan nabi sallallahu sebagaimana yang dilakukan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berikutnya perkara yang dibolehkan adalah al-ihsan ilal jiran minal kufar berbuat baik kepada tetangga kita walaupun dari kalangan orang kafir. hakul jiran. Karena diantara mereka juga punya hak jiran. Ucapan Nabi secara umum, man kana yu'minu wal fal Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetangganya. Umum, tetangga siapa? Mau kafir, mau muslim. Lebih-lebih muslim dan kepada tetangga kita yang kafir maka mereka amal. tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Beda dengan muslimin yang minoritas yang tinggal di pemukiman orang-orang kafir akan diganggu terus. Muslim tidak kenapa? Diterbimbing. Ini hal kita buktikan. Sehingga kalau ada yang mengganggu tetangga kita walaupun itu adalah orang kafir maka menunjukkan bahwa dia tidak termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Karena ukurannya adalah man kana billahi wal akhir fal barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari, -hari maka dia muliakan tetangganya. Teman sejawat, ya, teman di kantor merasa aman, tenang. Tidak merasa tergang. Ini selayak. Ini kewajiban kita seperti ini. ini berbuat baik yang dianjurkan oleh agama kita seperti itu. Sehingga mereka tidak merasa terancam. Mereka tidak merasa terancam dengan keberadaan kita kaum muslimin justru mereka merasa dilindungi itulah fakta yang terjadi selama ini mereka yang teriak-teriak intoleran kepada kaum muslimin yang mereka tidak paham tentang kondisi seperti itu ya itu hanya mereka cari muka saja cari muka kepada agar mereka ridho ya ridho mendapatkan kiriman dari orang-orang kafir. Padahal mereka sendiri tidak seperti itu. Orang-orang kafirnya tidak merasa. Saya pernah baca tulisan. Atau postingan atau mungkin semacam status. Ya. Justru statusnya dari kalangan orang luar Islam kepada mereka-mereka mereka yang begitu menggebu-gebu. Saya bahkan bisa saya barang. 50 juta yang membuat dalil katanya yang mengatakan bahwa ada larangan untuk mengucapkan selamat Natal. Dibalas sampai nauzubillah ucapannya nggak pantas, ya nggak bisa disebutkan karena mencela orang seperti itu. Kami nggak butuh kok. diucapi selamat selamat kayak gitu nggak butuh. Cukup dengan apa yang ada bergaul dengan baik. Seperti itulah kaum muslimin seharusnya. Kita tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang berkait dengan ibadah mereka, tapi kita tunjukkan sikap kita yang baik. Sikap kita yang baik tidak mengganggu mereka, tidak musuh mereka, lebih-lebih tetangga kita. Mereka butuh bantuan, kita bantu. Mereka butuh pertolongan, kita tolong. Mereka kekurangan, katakan secara logistik, kita bantu. itulah layaknya. Juga kalau misalkan terjadi hal-hal yang sifatnya ada musibah apa. Yang merata misalkan. buang siapa? aja kita tolong. Jangan, oh ini muslim, ini kafir. Kelelep ya, kelelep Ya jangan. Tolong kita. Bantu. Selamatkan. Tidak pilih-pilih. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Tujukan. Dan ketika mereka berada di tengah-tengah kaum muslim, mereka tenang, aman, merasa terlindungi. Kenapa? ajaran kita, bimbingan agama ini, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ya, Poin-poin yang begitu menyejukkan, begitu terbimbing ketika kita menerapkan al-wala wal -bara. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dengan membawa dalil dan ayatnya, Anaman atau Rasul, bahwa Allah, la mu'alatun man hadallahu wa rasulahu walau kana sesungguhnya orang yang mentaati rasul dan mentauhidkan Allah maka tidak dibenarkan untuk melakukan kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya walaupun dari kalangan karib kerabat maka pros, katakanlah pemahaman ini harus kita luruskan dengan cara yang kita mendapatkan, bikin dari para ulama, tidak serampangan kita melakukan al-wal-wal sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Maka ma Asy'arul Muslimin ibadah, hendaknya kita paham tentang perkara ini menjadi uh, acuan buat kita semuanya, dan kita berhati-hati terhadap kelompok-kelompok yang mengajarkan, mengarahkan kita untuk melakukan al-wal-wal barok secara serampangan penerapan yang. Yang tidak terbimbing Dari mereka-mereka yang terfitnah Dengan fitnah khawarij ya, Fitnah khawarij Fitnah hadadiyah Hadadiyah itu uh, Satu kelompok yang uh, Dinisbatkan kepada Mahmud Al-Hadad Yang menganggap di luar kelompoknya itu Tidak layak untuk diambil Ilmunya Bayangkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abdad Hafizullah Ta'ala mengajar di Masjid Nabawi sampai sekarang dengan putranya bahkan pernah datang ke negeri kita Syekh Abdul Rajak Al Bader. Allah Ta'ala. Mengajar, oh, oh. dipercaya oleh pemerintah Saudi, dipercaya oleh pemerintah Saudi itu mengajar di Masjid Nabawi. Ini oleh kelompok-kelompok -kor yang RI tadi, gak usah didatangi, Jangan datang ke tempat. Ayah. Bahkan ketika beliau datang ke sini pun tidak boleh. Ini mau apa? Ya? Ulama yang berikan bimbingan dengan dalinya, dalil yang telah dibuat-buat. Mengerikan sekali. Maka masyarakat muslim ini pada Allah lebih-lebih lagi bukan. Maka kita mohon bimbingan dan topik dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita Istiqomah di atas agama ini dan bisa menjalankan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama untuk kehidupan kita. اكرت السلامه في الدنيا maupun di akhirat. والله انبي صلوات وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانه رب حمدك اشهد ان لا اله الا انت اتوب الي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته